Museum Gajah. Posisi Museum Gajah, Museum Gajah. Yang terbakar Museum Gajah di belakang Kelurahan Gambir tepatnya. Museum Gajah yang terletak di kawasan Gambir, Jakarta Pusat kebakaran, Sabtu, 16 September 2023. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan pihaknya menerima informasi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 7 unit dan 21 personel dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman, jelasnya. Kebakaran di Museum Nasional ini berawal dari suara ledakan yang terdengar cukup keras. Ledakan tersebut berasal dari bedeng pekerja proyek renovasi Museum Nasional. Sebelum kebakaran terjadi, petugas sekuriti museum yang sedang melaksanakan apel sempat mendengar suara ledakan dari arah belakang museum. Diduga, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari bedeng pekerja proyek renovasi Museum Nasional. Pada saat kejadian, petugas sekuriti langsung menghubungi petugas damkar. Sebanyak 56 petugas damkar dan 14 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Pada pukul 21 WIB, si jago merah berhasil dilokalisir dan petugas damkar sudah melakukan pendinginan. Dalam kesempatan berbeda, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin, menyebut pihaknya masih mendalami penyebab kebakaran di Museum Gajah, Jakarta Pusat. Penyebab kebakaran masih kami dalami, kata Komarudin, Sabtu malam. Terkait kerugian, ia mengatakan belum diketahui seberapa besar dampak kebakaran tersebut. Ia mengungkapkan, nantinya pihaknya dibantu ahli akan melakukan identifikasi lebih lanjut terkait hal itu. Kita belum bisa pastikan lebih jauh karena kondisi yang memang masih dalam tahap pendinginan. Nanti setelah aman baru diidentifikasi, ucap Komarudin. Setelah dinyatakan aman oleh tim damkar, lanjut Komarudin, baru identifikasi akan masuk untuk memantau dan dibantu oleh ahli. Tentunya ahli yang akan tahu untuk menilai kerugiannya, ungkapnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!